Pemirsa, petugas evakuasi terpaksa memindahkan para pengungsi Gunung Kelut dari tempat pengungsian. Mereka dipindahkan karena dahsyatnya letusan Gunung Kelut. Gedung di Simpang Lima Gumul ini awalnya merupakan sebagai posko utama untuk letusan Gunung Kelut. Namun, kini digunakan sebagai tempat pengungsian warga, mereka yang seharusnya mengungsi di wilayah Kecamatan Wates, seperti di Segaran, Tawang, terpaksa dipindahkan lebih jauh dari lokasi Gunung Kelut. Dahsyatnya letusan Gunung Kelut mengakibatkan rencana tempat pengungsian digeser di tempat yang lebih aman. Sementara itu, sampai dengan dini hari tadi, hujan debu masih turun di sekitar kota Kediri yang jaraknya sekitar 40 km.